7 tim bola voli putri sudah memastikan diri lolos ke Olimpiade 2024 Paris. 7 tim itu adalah Prancis sebagai tuan rumah dan 6 tim dari babak kualifikasi yaitu Republik Dominika dan Serbia yang merupakan juara dan runner-up Pool A, Turki dan Brazil sebagai juara dan runner-up Pool B, Amerika Serikat dan Polandia menjadi dua wakil dari Pool C. Turki menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan di sepanjang kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Sebanyak 12 negara nantinya akan bertanding di Olimpiade Paris 2024. Sementara 5 slot tersisa akan ditentukan pada bulan Juni 2024 nanti. Berikut klasemen akhir kualifikasi Road to Paris 2024. Dari Pool A, Republik Dominika di posisi 1 dengan 17 poin. Serbia di posisi 2 dengan 15 poin. Kanada di posisi 3 dengan 14 poin. China di posisi 4 dengan 14 poin. Belanda di posisi 5 dengan 13 poin. Ukraina di posisi 6 dengan 6 poin. Ceko di posisi 7 dengan 5 poin. Meksiko di posisi 8 dengan 0 poin. Dari Pool B, Turki di posisi 1 dengan 21 poin. Brazil di posisi 2 dengan 16 poin. Jepang di posisi 3 dengan 16 poin. Puerto Rico di posisi 4 dengan 11 poin. Argentina di posisi 5 dengan 5 poin. Dari Pool C, Amerika Serikat di posisi 1 dengan 18 poin. Polandia di posisi 2 juga dengan 18 poin. Italia di posisi 3 dengan 15 poin. Berikut daftar top skor kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Magdalena Stisia dari Polandia menjadi top skor sepanjang kualifikasi ini dengan mencetak 156 poin. Elizabeth Martinez Braylen dari Dominika di posisi 2 dengan 141 poin. Brittany Abercrombie dari Puerto Rico di posisi 3 dengan 138 poin. Ekarina Antrofova dari Italia di posisi 4 dengan 136 poin. Alexa Gray dari Kanada di posisi 5 dengan 133 poin. Tijana Boskopic di posisi 6 dengan 129 poin. Kiera Van Riek dari Kanada di posisi 7 dengan 123 poin.